Kalau seorang mati, orang puang ni naik atas kubur, apa hukum? Kata boleh, ada kata tak? Mana pula? Kalau seorang mati, orang puang, orang puang leh naik atas kubur ni. Leh naik atas kubur. Boleh. Tak ada, leh saja. Apa hukum? Ada kata boleh, ada kata tak? Orang puang ziarah kubur. Ha, bolok-bolok kali. Tanya gini, orang puang boleh tak pergi kubur? Senang. Nak? Ha. Jawabnya, berlaku khilaf yang panjang tentang masalah orang perempuan ziarah kubur. Kita ambil pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini dikuatkan, dimenangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu'. Iaitu boleh orang perempuan ziarah kubur. Syarat yang pertama, iaitulah tidaklah ada berlakunya mukhalatah dengan orang yang bukan mahram. Maksudnya jangan hari orang tanah tu digi attack. Ha, umpama orang tanah ayah dia, jangan pergi masa orang tanang tu. Neh, pergi esok masa orang tak ada. Nampak? Neh. Ha. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tidak mengangkat suara. Yang keempat, tidak melakukan perkara-perkara khurafat seperti membilang-bilang, mengadu-mengadu, menjemput kebaikan mayat dan sebagainya. Yang kelima, tidak membanyakkan duduk-duduk atau lama-lama di atas kubur. Neh, jadi sekali-sekala dibenarkan. Hukumnya harus sahaja. Neh. Walaupun ada pendapat mengatakan haram, tapi ini pendapat mazhab Syafi'i mengatakan harus dengan syarat-syarat berikut. Leni hari orang tanang tu ikut attack. Faham? Ha. Bini pergi attack, laki ketua pemuda. Ha, tak erti tu. Tak faham. Nak? Ha. Laki baca kitab. Bini pergi juga kubur masa orang bolok ramai. Nak pergi nak buat kepala otak dia. Nampak? Oh, mulut bicu dia. Atas kening dengan atas kelopak mata tangan shadow. Ada kau. Mana boleh? Jadi zina. Jadi mukhalatah. Jadi haram. Faham? Esok ah. Ha? Tu nak tengok ayah. Tahu dah ayah mu. Kamu sekor dia ayah. Esok orang tak ada belaka. Ajak adik teman eh dek. Kena pergi kubur ayah. Ada orang. Ada duduk situ. Ada benda. Hak orang suruh tu tak mau ikut. Hak orang larang nak buat. Sama ke budak-budak pada? Budak-budak kita suruh dah buat tau. Hak kita larang je buat tau. Tengah lapang tak berlari. Duduk main pinggan tangga tu. Berlebak patah kaki. Nak? Haa. Itu sekali kita. Nak baca talking. Orang puang tekan apa tiko. Orang mati mak dia. Anak puang apa tiko dia duduk start. Oh. Baju pula start belah gitu. Tak apa ingat kita telking. Dah kita tak pakai surat. Jeng terus. Ada kacau Allah belaka. Nah, ada pula lagi. Menunjukkan jahilnya keluarga perempuan tersebut. Pasal apa? Pasal anak puang dia ada mari kau. Menunjukkan pak dia dah erti bahasa. Menunjukkan keluarga dia keluarga jahil. Jauh dari ulama. Nak? Tengok kau tak ada lah. Bukan orang larang. Tengok kau tak ada lagi lah. Nak? Boleh lagi ada. Lini kita tak lah. Kita tak lak lah. Lak je jadi ni. Kau lama kau lagi. Kau lama kau lagi. Dulu kau lumpur eh. Orang atas rakyat kubur kau puang getek. Gana wak tak? Lini. Habis. Dia tak masuk rapat dekat. Hidup jauh ke? Nak? Ha. Dak tu nak betul ngecok tangan kaki tu imam. Laku. Dok tengok tak dia. Mulut bicu. Nah, jadi dak jadi khijil kalau kau puang ada. Nah. Ha. Dak usung waktu dak usung kanda. Dak jalan atas aku berbatu mesyak banyak. Jadi ada sepet tu. Waktu dia usung tengok tak dia. Langgar waktu mesyak bodoh rapau. Nah, ha, banyak banyak karenah kalau dia ada.